Okey, sekarang saya berada di Kemensah dan anda boleh lihat di belakang saya ada banyak kereta Nissan Navara Pro 4X. Kali ini saya berada dekat Nissan Showroom dan nampak ni sebelah saya ni adalah keluaran Navara terbaru iaitu Nissan Navara Pro 4X. Hari ini sebenarnya saya akan try bawa 4x4. Kalau sebelum ni biasanya saya bawa MPV, sedan, pada paling pun van. Hari ini saya nak rasai pengalaman baru bawa 4x4 ke Kemensah. Kita jumpa brother-brother 4x4. Jom. Di Kemensah dan anda boleh lihat di belakang saya ada banyak kereta Nissan Navara Pro 4X. Ha, kalau korang nak tahu kan, dengan kepanjangan 5260mm dan kelebaran 1875mm, Navara ni dia boleh muatkan sehingga 1.1 tan kargo. Okey guys, ini dia Iron Man Premium Bulba yang mana direka khas untuk perlindungan hadapan, belah depan ni, dan juga orang kata untuk penampilan yang lebih lasak dan ganas. Dan belakang ni pula ada multi-link suspension yang disokong dengan dual rate coil spring untuk menjadikan perjalanan lebih lancar. Lepas tu bukan tu je, interior dia dilengkapi dengan enjin turbo berkuasa tinggi dan intelligent around view monitor untuk off-road mode. Bagi penggemar aktiviti halangan, saya rasa ini memang sesuai lah untuk mereka. Okey guys, kat belakang ni ada satu lagi. Tengok ni. Dia ada tailgate assist yang mana memudahkan korang untuk buka dan juga tutup. Mudah kan? Okey guys, macam saya cakap tadi, sekarang ni saya berada di Kemensah dan sekarang saya bersama dengan Abang Haidi. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Apa khabar, sihat? Okey. Hari ni bang, kita nak interview abang sikit. Okay, abang pengguna Nissan Navara Pro 4X. Yep. So berapa lama dah abang guna kereta ni bang? Okey, untuk penggunaan ni kita daripada tahun 2021. So sehingga sekarang mungkin anggaran dalam 4 tahun dah pengguna Navara Pro 4X. So abang beli kereta ni sebab apa bang? Hobi ke, bisnes ke, macam mana? Okey, saya beli kereta ni sebenarnya untuk hobi juga. Hobi lah. Dan dalam masa yang sama kita gunakan untuk bisnes kita sendiri juga. Oh, ada bisnes juga? Ya, betul. Bisnes apa tu, boleh share sikit tak? Bisnes kecil-kecilan je. Bisnes kecil-kecilan saja. Okey bang, kalau nak tanya jugalah kan, banyak-banyak kereta kan. Kenapa abang pilih Nissan Navara Pro 4X? Saya terima daripada member lah. Okey. So dia bagi tahu okey, pilihlah Navara. Oh. Tak kecewa. Dia kata okey, selesa untuk anak. Okey. Dan selesa untuk kita memandu. Okey, daripada segi hobi tu kita minat dengan kereta ni. Okey. So sebab kita selalu tengok orang modified yang besar-besar. Okey. So kita tengok dia punya wajah dia ni memang garang lah. Daripada 4x4 yang lain. So kita minat ni, so kita rasa kita cuba nak olah dia buat macam you. Lebih garang. Lebih garang. Macam dekat Amerika. Tapi muka abang nampak orang ni tak garang. Saya lemah lembut orang ni. Okey, cakap pasal modified tadi, apa yang abang dah buat modification dekat kereta ni? Okey, ni bahagian lampu lah. Okay. So ni bahagian lampu ni daylight dia. So kita ada dua daylight dan kita ada spotlight di dalam warna kuning. So yang ni kita letak untuk di luar. Untuk daylight juga. Juga. Ya, untuk spotlight juga. Kita gunakan untuk sebagai daylight lah. Dan kita tambahkan dia punya hood di atas ni bagi nampak garang sikit. Dan kita tambah spotlight di atas. Dan kita ini apa, jangka bang? Ini. Ini okey bang, kita ke sini bang. Okey. Yang ini Iron Man. Okay. Ini apa bang? Ini snorkel. Snorkel, snorkel. Macam snorkeling tu. Yes. So ini kalau untuk kita boleh rentas air. Masa kita beli Pro 4X ni masa tu banjir 21 tengah ujung-ujung. Okey, masa tu banjir besar. Banjir besar. So memang kita ada buat misi bantuan banjir. So memang kita memerlukan pakai ni. Jadi kalau benda ni maksudnya kalau kereta ni bawa masuk air,
So benda ni adalah macam mana penggunaan dia bang? Saya tak faham. Okey. Kalau kita dah pakai ni, kalau untuk original dia, untuk lubang angin dia akan masuk dekat sini. So kalau kita melalui air, so air tu akan terpecik, so akan masuk ke dia punya box dia. Okay. So kalau kita dah tutup di sini dan kita akan buat dia punya lubang angin kita di atas. So dia akan evaporate lah. Dia jadi partikel lah. So dia akan sedut air angin daripada atas. So angin daripada atas dia akan turun ke bawah. So bawah ni dah tak mengganggu. Ini memang next level punya modify eh. Okay bang, terima kasih bang Harry. Tanya yang next ni pula modification dia lain sikit. Ha, dia dah modify lain sikit. Yang ni boleh masuk air, yang tu katanya boleh terbang. Kita pergi tengok je bang ni. Kita bersama dengan Abang Kemal. Assalamualaikum bang. Owner dia, kalau saya tengok kereta ni macam abang, kereta ni masuk laut ke apa bang? Ada sawu kat atas ni? Ini simbolik untuk juragan kerana saya tinggal di Setiawan, Lumut. Ya, berdekatan dengan orang kata bandar maritim. Okey, itulah simbolik dia. Okey, abang, saya nak tanya, berapa banyak dah abang habiskan untuk modify kereta ni? Sebenarnya soal berapa kos tu subjektif. Subjektif. Kan? Takut tu nak bagi tahu. Saya sebagai pengguna Pro 4X orang kata yang terawal sejak 2021. Jadi kita banyak membuat trial and error. Jadi terutamanya soal suspension, kita trial error brand ini, brand itu. Tapi apa yang abang dah modify bang sebenarnya? Boleh abang tunjukkan tak? Konsep yang saya ketengahkan adalah konsep overland. Konsep overland bermakna kita nak ke adventure tapi chill bersama family. Jadi kalau kita boleh tengok dekat sini, saya dah tukar bumper besi, okey, bulbar. So awning ni. So awning ni untuk memudahkan kita bila kita pergi piknik, kita just tarik keluar. Jadikan dia macam kemah lah. Yep. Jadi kita boleh bentang tikar di bawah ataupun letak kerusi dan meja. Okey, yang ini red bag yang dikeluarkan oleh TGM. Saya ada special features dekat sini yang mana sesuai dengan minat saya untuk pergi berkemping, So kita ada kita punya power box tersendiri. Kita boleh lihat di sini. So saya boleh recharge menggunakan solar. Wind turbine dan juga alternator kereta. Yang tengok video ni mungkin rasa baru nak berjinak-jinak nak guna 4x4, apa orang kata nasihat abang sebagai orang kata yang dah legend dalam bidang ni? Cari kesesuaian dan keselesaan diri sendiri. Tetapi soal untuk memodifikasi bergantung kepada poket sendiri. Okey bang, lepas ni saya nak join convoy ni boleh? Boleh, tak ada masalah. Yeah. Naik kereta abang boleh? Boleh. Okey. Pasang kemah abang? Boleh. Semua boleh? Jangan tak boleh? Okay. Boleh. Jom bang. Okey, tutup dulu. Untuk korang yang baru je nak berjinak-jinak dengan aktiviti lasak ni, saya sarankan Nissan Navara Pro 4X untuk anda semua. Macam mana saya tahu? Of course lah, saya sendiri dah test drive. So, abang semua dah ready? Ready. Okey, jom kita convoy.